Oke, seperti janji gue, yang dimana gue bakal buka box kan, ya kan? Tadi gue udah janji kalau gue bakal buka box terus. Dan seperti biasa, Ray Kirator lagi target sampai 10.000 subscriber. Jadi tolong kalian subscribe. Jangan cuman ngelihat video ini doang ya, subscribe channel Ray Kirator nih. Ray Kirator udah buka box banyak banget anjir. Share ke teman-teman kalian kalau pengen tiap hari dapat konten buka-buka box kayak gitu. Oke, gue cukup lumayan spend budget, cukup lumayan gede buat konten di Ray Kirator. Yuk, bantu gue share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa buat kalian yang pengen pengen beli-beli box dari Jepang, box-box Pokemon, box-box apa dari Jepang, kontak Ray Kirator editor, tolong masukin Instagram gue. Nah, jadi kalian bisa kontak di sana supaya gue bisa bantu kalian buat beli box-box kayak gini. Kalian bisa buka-buka di rumah, kalian bisa keep seal, ataupun kalian pengen dibukain di Jepang langsung, kirim hitnya, langsung kabarin gue aja. Oke? Langsung SR-nya keluar dong. SR-nya keluar dong. SR Tera dong. Gue belum punya SR Tera-nya. Gimana dong? SR-nya udah keluar nih. SR Tera. Tapi SR Tera-nya gue belum punya sih. Dan kayaknya SR Tera gue cuman Charizard doang yang belum punya. Sisanya udah punya. Komplit berarti. Nanti kita bakal apply PSA buat kartu-kartu yang gue dapetin di sini. Tapi gue cek dulu mana kartu yang ada whiteningnya, mana kartu yang gak ada whiteningnya. Nanti gue cek, terus kita bakal bikin video kira-kira gue dapet kartu dengan nilai berapa di PSA. Karena di Jepang kan udah ada PSA-nya tuh. Jadi kalau kalian buka box di Ray Kirator, Bang Ray tolong bukain box gue dong. Terus nanti gue pengen lu playin ke PSA, kira-kira gue dapet nilai berapa. Itu tenang aja, Ray Kirator bakal bantu semuanya di Ray Kirator. Langsung aja kontak Ray Kirator. Ataupun kalian pengen beli barang di Mercari dan kalian pengen di-playin ke PSA langsung, langsung aja kontak gue. Ini udah punya anjir. Dan wah, udah punya semua AR-nya anjir. Oke, AR-nya udah keluar semua ya? Udah keluar semua AR-nya dan SR-nya juga udah keluar. Ini tumpukan ini gak bakal ada apa-apa, kita simpan aja seperti biasa. Dan sisanya kita bakal buka. Sebenarnya nggak ada artinya sih gue buka ini sebenarnya, karena ketika gue buka pun benar-benar isinya uncommon-common doang gitu. Lebih baik gue keep pack sebenarnya, tapi ya udahlah ya, kita bakal buka. Kita bakal buka. Kira-kira akhirnya itu bakal jadi apa? Tuh kan common gitu. Oh, nggak ada. Apa kita udahan aja di sini? Videonya cuma 3 menit, 4 menit gitu. Oke. Tuh kan cuma common kayak gitu doang. Karena udah gak ada lagi. Bener-bener udah gak ada. Kita simpan aja packnya, teman-teman. Gimana menurut kalian? Apakah kita simpan aja packnya? Simpan aja kali ya. Sayang juga kan? Oke, rare doang. Oke, kayaknya cukup sampai di sini deh videonya. Karena AR juga udah keluar, SR juga udah keluar. Gak mungkin ada double super hit kan? Gak mungkin kan? Tapi gak menutup kemungkinan sih double super hit, cuman kayak gue agak kurang percaya diri aja gitu dapat double super hit. Kalau kalian gimana, ketik di kolom komentar. Tuh kan uncommon. Kayaknya gak dapet deh double super hit. Oke, kayaknya udah deh, gak usah dibuka sisanya, kita bakal simpan aja. So, untuk kali ini, SR-nya,
SR Terra. Ini bakal gue play di SD. Jadi tanpa ada whitening, aman. Oke, langsung 3, 2, 1. Ih, cakep sih ini. Oke, jadi untuk kali ini kita dapat ini. Gua bakal habis ini bakal bikin video khusus buat perjalanan gue di set yang ini, dan kita bakal play ke PC. Kira-kira kartu apa aja yang bakal gue play ke PC? Oke, okay? See you next video. Salam recover. Bye bye semuanya.